Inter ingin segera mendapatkan Ian Sommer dan Anatoly Trubin sebagai kiper barunya menggantikan Andre Onana dan Samir Handanovic. Bayern telah mengajukan penawaran kedua untuk Harry Kane senilai 80 juta euro. Vitoro resmi menjadi pemain baru Barcelona. Pemain Napoli, Kim Min-jae resmi menjadi pemain Bayern Munchen. Pemain PSG Mauro Icardi resmi menjadi pemain Galatasaray dengan biaya 10 juta euro hingga 2026. Chelsea semakin dekat untuk mengunci pemain muda berbakat Tise Samuels Smith dari Everton. Inggris juara Euro usia 21 setelah mengalahkan Spanyol U21 dengan skor 1-0.